Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita dari akun Twitter yang bernama @nyata74042956. Dan untuk cerita kali ini yang saya akan bawakan yaitu cerita yang berjudul Alkisah di tahun 80-an. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Seperti biasa, bagi teman-teman yang mau membaca secara langsung ceritanya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Tak usah lama-lama, mari masuk ke ceritanya. Alkisah di tahun 80-an, hidup seorang janda. Umurnya sudah menginjak usia 57 tahun. Dirinya memiliki 4 orang anak. Anak pertama bernama Rina, memiliki 1 orang anak. Sementara anak keduanya Mukti memiliki 6 orang anak dan Kiman dengan 5 orang anak. Satu anak lainnya yang bernama Evi sudah berpulang terlebih dulu menghadap Sang Maha Pencipta. Oke, mari kita mulai. Satu ketika si wanita usur tersebut mengumpulkan 3 anaknya untuk membagikan harta dengan harapan ketika dia telah tiada, ketiga anaknya tidak akan meributkan perihal hartanya yang melimpah tersebut. Singkat cerita, semua sudah dibagi rata dan hanya menyisakan rumah yang saat ini ditempati olehnya. Si wanita sebenarnya ingin memberikan rumah itu ke cucunya dari garis keturunan anaknya Kiman. Hanya saja di bagian tanah kosong, masih kepemilikan beliau, si anak kedua Mukti sudah membangun rumahnya. Tidak ada masalah bagi Mukti bila harus pergi dari sana. Mukti hanya meminta agar biaya yang sudah dikeluarkan olehnya diganti Giman. Namun saat itu karena Giman sudah memiliki rumah, dia enggan dan hanya meminta agar Mukti mengganti rumah itu dengan lahan warisan yang lain. Dan pastinya hal itu diiyakan oleh Mukti dengan segera. Semua clear dan ketiga anak tersebut membubuhkan tanda tangan dicari kertas sebagai perjanjian agar kelak tidak akan ada sengketa di kemudian hari. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan. Hingga 3 tahun berlalu semua terlihat aman. Ketiganya akur dan tak sekalipun ada permasalahan perihal harta warisan. Dan di tahun ketiga ini, si wanita itu pun mengembuskan nafas terakhir dengan lega dan bahagia. Namun pasca berpulangnya beliau, perpecahan itu akhirnya muncul. Dimulai dari Giman yang meminta jatah bagian dari rumah itu. Dia selalu mengungkit bahwa rumah itu rencananya akan diberikan ke anaknya. Perkataan Giman memang benar, tapi Giman memotong bagian penting, yaitu saat nego dulu. Si ibu juga menyaksikan bahwa Gimanlah yang meminta agar rumah itu diganti oleh lahan sawah milik Mukti. Mukti tidak mau ambil pusing, dia kembali memanggil adiknya. Singkat kisah, Mukti akhirnya mengalah. Dirinya memberikan lahan lain kepada adiknya itu, dan Giman kembali setuju. Tapi Giman tidak pernah puas. 10 tahun berselang, adik Mukti tersebut kembali mengungkit masalah itu, yang pastinya membuat Mukti naik darah. Mukti sudah enggan mengurus adiknya tersebut, malah keduanya hampir saling bunuh. Untungnya pada saat itu Dewi, istri dari Mukti, dapat menjadi penengah. "Sudahlah mas, kalau memang bukan hak kita, kasih saja," ujarnya meminta si suami agar mengalah. Walau bagaimanapun Giman tetaplah adiknya. Akhirnya kembali Mukti memberikan lahan pada Giman. Lahan yang notabenenya bukan harta warisan, tapi lahan yang memang hasil dari keringat dirinya. Dan kembali itu bukan akhir dari ketamakan Giman. Tepat di awal 95, Giman melaporkan Mukti ke pengadilan terkait kepemilikan hak waris rumah tersebut. Mukti tak sampai pikir dan hanya bisa mengelus dada. Namun kali ini dia sudah tidak mau lagi memberikan apa yang diminta Giman dan meladeni adiknya itu di meja pengadilan. Singkat cerita, dengan surat wasiat dan bukti tanda tangan yang dulu mereka lakukan, sudah pasti Mukti kuat secara hukum
dan Giman menjadi pesakitan. Apalagi karena hal itu membuat ekonomi Giman semakin hancur. Wajar karena biaya untuk sewa pengacara sudah pasti menguras isi kantongnya. Hal itu juga yang membuat istrinya Sinta malah menjadi gila karena mereka jatuh miskin. Kejadian itu bukanlah menyadarkan Giman, tapi malah membuat dirinya semakin dendam kepada kakak kandungnya. Dan semenjak saat itulah rumah itu kedatangan tamu tak diundang, sosok mengerikan yang selalu mengganggu tidur Nyanyak Mukti. "Kembalikan rumahku," ucap wanita tua berperawakan mirip Ibu Mukti. Begitulah sosok itu selalu berkata di dalam mimpinya. Rumah warisan. Hari itu Mukti kedatangan tamu, kakaknya, Mbak Rina, datang mengunjungi dirinya. Maksud dan tujuannya datang ke sana untuk meminta izin kepada Mukti agar diperkenankan tinggal di rumah itu. Mbak Rina memiliki suami seorang polisi berpangkat kopral. Namun karena penyakit stroke yang dideritanya, Mas Nizar, suami Mbak Rina, terpaksa pensiun dini. Mbak Rina memiliki seorang anak wanita bernama Linda yang merupakan cucu pertama almarhum ibu mereka. Di tahun itu Linda baru menyelesaikan sekolah tingkat SMA. Mbak Rina ingin sekali menguliahkan anaknya itu, tapi melihat kondisi ekonomi mereka yang hanya mengandalkan gaji pensiun si suami, tentu saja hal itu akan sulit terrealisasi. Untuk makan saja mungkin uang itu tidak mencukupi, apalagi untuk menguliahkan Linda. Mbak Rina pun memohon bantuan kepada adiknya Mukti agar bersedia menanggung biaya pendidikan Linda. Tidak ada masalah bagi Mukti, dengan senang hati dia membantu. Dirinya juga menganggap Linda tak ubah anak baginya. Namun awal kebaikan itu ternyata dibalas tuba oleh kakak kandungnya sendiri. Di akhir masa kuliah Linda, Mbak Rina malah meminta jatah warisan kembali. Dia menginginkan agar rumah itu dijual oleh Mukti dan membagikan hasil penjualan secara adil kepada dirinya dan adik mereka, Giman. Mukti meradang mendengar perkataan kakak kandungnya. Malam itu juga dia mengusir Mbak Rina dan keluarganya dari rumah tersebut. Tak ubahnya Giman, Mbak Rina juga seakan gelap mata dan melupakan segala pertolongan yang dilakukan Mukti kepada keluarganya. Namun beda hal dengan Giman yang menempuh jalur hukum, Mbak Rina lebih memilih cara ghibah dengan mengatakan kepada keluarga mereka bahwasanya Mukti merupakan seorang tamak yang memakan seluruh warisan dari orang tua mereka. Pernah satu ketika Mukti dan istrinya datang pada acara pesta pernikahan sanak saudara. Kala itu Mbak Rina dan Giman tidak hadir. Cukup aneh, apalagi mengingat si penyelenggara masih termasuk saudara dekat. Mukti terlihat lelah hari itu, namun menjelang dirinya bersiap meninggalkan tempat acara, tanpa disengaja dia bertemu dengan salah satu kerabat lama. Sebut saja namanya Ponirin. Ponirin ini sendiri masih memiliki hubungan keluarga dengan Mukti, walau silsilahnya sudah sangat jauh. Selain itu, si Ponirin ini juga tinggal di dusun yang sama dengan Mbak Rina pasca diusir oleh Mukti. Mukti dan dirinya lama bercerita hingga satu pertanyaan dirinya cukup membuat Mukti sakit hati. "Aku bukan mengurusi ya mas, tapi memang tak baik mengambil hak orang," ujarnya. Wajah Mukti berubah murung. Dia sangat malu kala diceramahin Ponirin waktu itu. Mukti tidak menanggapi perkataan Ponirin. Dia hanya tersenyum dan berlalu pergi, seolah tidak memperdulikan permasalahan itu. Namun jauh di luar itu semua, sejatinya saraf di kepala Mukti sudah sangat panas dan seperti akan meledak. Mukti tidak membalas perlakuan adiknya Giman yang melaporkannya. Begitu juga dengan fitnah yang disebarkan Mbak Rina ke sanak keluarga mereka. Tak sekali pula dirinya mencoba melakukan pembelaan atau minimal menjelaskan perihal pembagian warisan tersebut. Selembar kertas dengan tulisan putus hubungan keluarga dengan Rina dan Giman terpajang jelas di dinding ruang kerjanya.
Hanya itu satu-satunya hal yang dilakukan oleh Mukti. Dan semenjak saat itu Mukti tidak mau berbicara pada kedua saudara kandungnya. Dan lebih parah lagi, keenam anaknya juga dilarang oleh dirinya untuk berinteraksi dengan keluarga Mbak Rina dan keluarga Giman. Sore itu Mukti berada di ruang kerja. Wajahnya mengada ke bawah dengan mata yang terpejam, seperti sedang merenung atau mungkin berdoa. Dewi istrinya mengintip sembunyi-sembunyi dari balik jendela ruangan itu. Dirinya seketika turut sedih melihat riak wajah pria yang dicintai tersebut. Sebenarnya ada niatan dari dirinya untuk meminta agar rumah warisan ini dijual saja. Namun dia paham bahwa si suami bukan tidak ingin membagi atau tamak akan warisan tersebut, tetapi lebih karena Mukti terlalu mencintai rumah ini, rumah di mana kenangan masa lalunya berada. Sejenak dirinya pun ikut termenung. Dewi sangat memahami bagaimana perasaan Mukti saat ini, karena dirinya paham betapa dia sangat menyayangi kedua saudara kandungnya tersebut, bahkan melebihi dirinya dan anak-anaknya. Namun hal itu pula yang membuat dirinya larut dalam sakit hati akan perilaku yang telah dilakukan kedua iparnya tersebut kepada keluarganya. Apalagi kalau dia mengingat bagaimana Mukti memohon padanya untuk menjual perhiasan yang dia kenakan hanya untuk membantu pembayaran biaya kuliah Linda. Selain itu, mereka juga pernah membantu dua anak Iman, walaupun hanya sekedar memberikan tempat tinggal dan makan harian kala mereka duduk di bangku SMA dulu. Dirinya juga tidak mempersoalkan merawat ibu mertuanya semasa tua dulu. Tidak hanya tenaga, namun segala kebutuhan harian, biaya berobat, bahkan sampai pada biaya pemakaman, semua ditanggung oleh Mukti sendiri. Padahal kala itu pun ekonomi Mukti sedang surut, namun dia masih memprioritaskan saudaranya dibandingkan istri dan anaknya sendiri. Air mata Dewi tiba-tiba mengalir, dirinya menangis, yang langsung menyadarkan Mukti dari lamunannya. "Dek, kamu kenapa?" tanya Mukti sembari berjalan menghampirinya. Dewi sudah terduduk, dia menyeka air mata itu. Sigap Mukti memeluk dirinya. "Kamu kenapa?" tanyanya lagi. Tiga anak mereka yang kebetulan ada di rumah juga turut menghampiri keduanya. "Kita sudah sebegitu baiknya, tapi kenapa saudara ayah begitu jahat?" gumam Dewi berlinang air mata. Dewi tak habis pikir, kenapa dirinya yang disalahkan atas penyakit yang diderita istri Giman saat ini, terkena gangguan kejiwaan. Dewi yang mengirimkan santet ke dirinya. Begitulah sanak keluarga mereka membicarakan dirinya saat ini. Kita bahas sedikit perihal Sinta. Seperti yang sudah dikisahkan pasca gugatan Giman kalah di pengadilan, perekonomian keluarganya semakin anjlok. Kabar yang terdengar banyak uang arisan keluarga yang dipegang oleh istrinya telah habis dipakai oleh Giman untuk mendanai gugatan tersebut. Singkat kisah, dirinya tidak mampu untuk mengembalikan uang arisan itu yang membuat dia menjadi bulan-bulanan keluarga. Ada yang bilang dirinya mengalami stres karena dikejar uang arisan tersebut. Ada juga yang berkata dirinya hanya berpura-pura gila untuk lari dari tanggung jawab. Tapi hal yang paling ekstrim ialah kabar yang mengatakan bahwa dirinya terkena santet. Dan yang tak lain dikirim oleh iparnya, Dewi, istri Mukti. Adalah Mbak Mauri, seorang dukun yang tinggal di kawasan Dusun Giman. Dari mulutnya lah hal itu pertama kali terucap. Sejatinya Mbak Mauri ini sendiri sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga juga dari tra almarhum ayah Mukti. Bagi keluarga Mukti sebenarnya tidak mau lagi mengambil pusing. Apalagi Mukti sangat mengenal sifat istrinya. Tidak mungkin Dewi bisa melakukan kemusyrikan. Hanya saja Mukti merasa aneh kenapa beliau dapat berbohong dan mengatakan sedemikian rupa, padahal tidak sekalipun pernah ada urusan atau permasalahan di antara mereka. Mukti sempat berpikir apakah hal itu disengaja oleh adiknya Giman dengan menyuruh agar Mbah Mauri berkata seperti itu.
Sekarang kita beralih lagi ke kisah Mbak Rina. Karena masalah ini kompleks, Linda kecil kini sudah beranjak dewasa. Dia bak bunga mekar mewangi. 2 tahun lebih sudah Mukti tidak bertemu dirinya. Karena pasca kejadian dulu, Linda pun terpaksa hengkang. Walau amarah dan pengusiran hanya ditunjukkan untuk kedua orang tuanya. Kehadiran Linda saat itu tidak ada sangkut pautnya perihal rumah warisan, tapi untuk meminta Mukti menjadi wali nikahnya. Iya, dia datang beserta beberapa rombongan keluarga, baik dari calon suaminya dan beberapa dari keluarga mereka sendiri. Singkat kisah, hubungan Linda dan calonnya tidak direstui oleh Mbak Rina. Sosok pria itu hanya seorang pekerja bengkel dengan latar belakang sekolah pun hanya tamatan SMP. Jauh dari harapan Mbak Rina yang berharap Linda akan menikah dengan seseorang yang kaya raya. Dari sinilah sifat asli Mukti terlihat. Walau mulutnya pedas dan seolah tidak lagi memperdulikan keluarga Mbak Rina dan Kiman, malam itu dirinya memperlakukan Linda dengan sangat baik. Singkat kisah, Mukti pun akhirnya mau menjadi wali Linda, dan dia pun turut menambahi biaya pernikahan keponakannya tersebut. Lain halnya si Mbak Rina, hubungan dia dengan anak semata wayang pun kian kusut, dan ujung-ujungnya nama Muktilah yang kembali mencuat ke permukaan sebagai penyebab masalah keluarga antara dia dan anaknya. Mukti dianggap sengaja membantu Linda menikah dengan sosok tersebut karena ingin melihat keponakannya itu hidup susah. Seharusnya kalau dia sayang dengan anaknya, dia nggak akan restui Linda nikah sama pria itu. Ketus Mbak Rina selalu membicarakan hal tersebut bila sedang bertemu dengan sanak saudaranya. Sebenarnya masih banyak perlakuan tak terpuji yang ingin dituliskan, tapi kita skip sampai di sini. Sudah 3 tahun berlalu dari kejadian tersebut, tidak ada lagi gugatan. Keluarga Mukti juga tidak pernah lagi berinteraksi dengan keduanya. Kali terakhir, hanya kala Linda meminta bantuan, yang membuat Mukti jera dan benar-benar enggan untuk ikut campur urusan kakak dan adik kandungnya tersebut. Subuh itu Dewi bangun seperti biasa, ditiliknya ke arah jam. Sudah jam 5 lewat, gumamnya sendiri. Bergegas dia beranjak untuk memulai rutinitas harian, selayaknya ibu rumah tangga pada umumnya. Kak, Kak Eni, suaranya gemulai memanggil anak nomor 5-nya. Ayo bangun, sekolah, ucapnya kembali. Iya mah, udah bangun, jawab Eni dari dalam kamarnya. Tak lama berselang, dirinya kembali mengambil salah satu kamar lainnya. Si bungsu Alfa masih tertidur pulas. Kembali suaranya sayu mengucap perkataan sama. Bang, bangun, ayo sekolah, katanya kepada anak bungsunya yang kala itu sudah duduk di bangku 3 SMP. Saat itu tahun 98, keadaan rumah semakin terasa sepi. Hanya menyisakan Mukti, dirinya, dan anak nomor 5, Eni, dan si bungsu Alfa. Untuk anak pertamanya saat ini sudah bekerja di ibu kota dan juga telah membina rumah tangga. Begitu juga dengan anak keduanya, Lena. Dirinya telah menikah dan menetap bersama suaminya. Sementara untuk putra ketiga dan keempat, kini telah bekerja dan laki-laki, mereka berada di ibu kota. Tinggallah Eni yang tahun ini juga berencana untuk melanjutkan kuliahnya di Jakarta. Dia hanya menunggu waktu karena saat ini dirinya sudah berada di kelas 3 SMA. Mungkin pasca lulusan nanya Mukti, aku, dan si bungsu yang tinggal di sini, pikir Dewi sedih. Usai membangunkan kedua anaknya itu, dia kemudian memasuki ruang kerjanya. Dikeluarkannya beberapa bungkus hitam dari dalam kulkas. Tampak tangannya yang mulai keriput memotongi sayur-sayuran guna membuatkan sarapan bagi suami dan anaknya itu. Tangan cekatan bekerja hingga centong yang digenggamnya terhenti. Dia merasakan sesuatu yang berat dari dalam kukusan tempat dia memasak. Dewi terheran kala melihat ada kumpalan daging yang masih berambut dari dalam sana.
"Apa ini?" tanyanya bingung. Coba diangkatnya daging itu, matanya terbelalak. Rasa mual seketika menyerang perutnya. Kala centong itu mengangkat anak kucing dari dalam sana. Seketika muntahnya beramburan. "Mas, tolong!" teriak dirinya kencang memanggil Mukti. Terdengar suara langkah berjalan ke arah dirinya. Tampak pantulan bayangan di lantai. "Mas, buruan!" ucapnya kembali. Namun pasca sosok yang menghampirinya tersebut mendekat, Dewi malah semakin histeris. Seketika jeritnya menggelegar di dalam rumah itu. Dia sangat panik, sampai menabrak kompor berisikan gulai panas tadi. Kukusan itu terjatuh mengenai bagian paha. Seketika dirinya ambruk pingsan di ruang dapur di pagi hari itu. Dewi terbangun di atas ranjang tidurnya. Di sebelah dirinya tampak anaknya Eni yang memijati kepalanya sedari tadi. "Mama sudah bangun," ucap Eni dengan mata berkaca. Tak lama kemudian si bungsu Alfa dan Mukti hadir juga ke dalam kamar itu. "Kamu kenapa, Dik?" tanya Mukti padanya. Dewi masih terdiam enggan berkata apa-apa karena khawatir membuat takut kedua anaknya. Namun riak wajah Dewi tak dapat disembunyikan. Dia masih terlihat bagai seorang yang ketakutan. Tak lama berselang, Mukti berinisiatif membawa istrinya pergi ke rumah sakit untuk mengobati paha Dewi yang sedikit melepuh terkena gulai yang tadi dimasak oleh dirinya. Kedua anak mereka tak ikut andil dalam mengantar Dewi. Mereka diminta Mukti untuk tinggal saja di rumah. Selang di perjalanan inilah Dewi baru menceritakan apa yang terjadi padanya. Namun aneh, Mukti tak merasa aneh. Wajahnya malah langsung memerah, seperti orang yang sedang marah. "Kelakuan mereka sudah gak bisa ditolerir lagi," ucap dirinya seketika yang membuat Dewi bingung. Apa yang terjadi dengan Dewi sebenarnya sudah beberapa minggu ini dialami oleh Mukti. Dirinya kerap kali disatroni makhluk tak kasat mata. Tapi sama seperti Dewi, Mukti tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Karena dia menganggap mungkin kejadian yang dialami buah dari rasa ibanya yang besar kepada saudaranya itu. Tapi beda dengan hari ini, untuk kali pertama, dia berinisiatif untuk menanyakan hal itu ke orang pintar. Guna memastikan dugaan bahwa seseorang memang sedang mengganggu kehidupan keluarganya secara gaib. Singkat kisah, usai mengantarkan Dewi berobat, dirinya pergi menemui seseorang yang diyakini mengerti akan kejadian tersebut. "Ambil segenggam tanah dari makam ibumu," begitulah pesan orang pintar itu padanya. Entah apapun tujuan dari hal tersebut, namun Mukti tetap menjalankan pesan dari orang pintar itu. Saat itu juga dia pergi ke makam almarhum dan mengambil segenggam tanah dari sana. Dimasukkannya tanah itu pada selai kain putih yang juga diberikan oleh orang pintar itu padanya. Keberadaan bungkusan tanah makam itu nyata, tak mengubah keadaan. Dirinya tetap disatroni mimpi buruk hampir di setiap malam, yang ujung-ujungnya membuat Mukti kurang istirahat dan gampang emosian. Di lain hal, keadaan Dewi pun tiba-tiba kian mengkhawatirkan. Dirinya jatuh sakit secara mendadak dan divonis terkena penyakit jantung koroner. Tidak sampai di situ, dokter yang menangani istrinya juga berkata bahwa Dewi tak akan bertahan lama. Malah ucapan dokter sempat membuat Mukti marah. Tidak sampai setahun waktu dia mampu bertahan. Vonis si dokter yang membuat suasana di dalam ruang dokter itu berada seketika riuh. Eni sontak menangis, tidak mempercayai perkataan dirinya. Sementara Mukti juga tidak dapat berkata apa-apa dan memilih untuk memindahkan istrinya ke rumah sakit lain guna mendapatkan penanganan yang lebih baik. Banyak biaya yang tergelontor demi menyembuhkan Dewi, hingga akhirnya Dewi pun tak sampai hati melihat keadaan tersebut. Apalagi Eni pun kala itu membutuhkan biaya besar untuk masuk ke jenjang perkuliahan. Dewi meminta Mukti untuk mengikhlaskannya saja. Dirinya tak mau lagi beranjak
bila diajak untuk berobat oleh suaminya, dan alhasil membuat dirinya semakin lemah serta lebih banyak menghabiskan waktu di atas ranjang tidurnya. Pernah satu ketika dirinya terbangun di malam hari. Dewi melirik ke arah samping, suaminya tak ada di sisinya. Padahal saat itu sudah jam 1 dini hari. "Mas," panggilnya dengan suara pelan. Kepalanya masih terasa pusing. Dia beranjak dari sana. Dipanggilnya kembali Mas Mukti, berharap ada jawaban dari ruang tamu. Pelan dia berjalan, dilihatnya pintu kamar Eni dan Alfa terbuka. Dirinya menoleh ke sana, dan kembali dia tercengang karena tak seorang pun ada di sana. Dia mulai cemas memikirkan suami dan kedua anaknya. Panggilannya yang tadi pelan berubah kencang. Dirinya bahkan sampai keluar rumah berharap menemukan keberadaan mereka. Dibukanya pintu depan, hanya pemandangan senyap dengan lampu temaram tersaji. Dan Dewi merasakan kedua tangannya dipegang oleh orang lain. Jantungnya berdetak kencang, terlebih kala matanya memandang ke arah sosok tersebut. Bukan kedua anaknya, bukan pula Mukti suaminya. Dua sosok kuntilanak berwajah sangat mengerikan berada di samping kanan dan kirinya. Kuntilanak itu mencengkram erat tangan Dewi yang membuat Dewi meronta sejadinya. Seketika juga keadaan berubah, tidak lagi keadaan rumah yang tersaji di kedua kelopak matanya. Semuanya menghitam. Dewi kini berada di tepi jurang. "Jangan, tolong," teriak dirinya semakin histeris, sembari berusaha melepaskan cengkraman kuntilanak yang seperti ingin melemparkan dirinya masuk ke dalam jurang tersebut. Semilir angin berembus kencang seiring dengan derasnya air yang jatuh membasahi bumi. Gemuruh amukan guntur membawa pancaran silau, memicingkan mata bagi mereka yang menoleh. "Astagfirullah," ucap Mukti sembari menutup jendela ruang inap kala itu. Dirinya tersadar dari lamunan ketika sekelebat kilat seperti melesat tepat ke wajahnya. Mukti kembali duduk tepat di samping istrinya Dewi yang sudah 3 hari ini tak sadarkan diri. Digenggamnya jemari tangan Dewi sebelum dia mengecup lembut tangan itu. "Cepat sembuh ya sayang," katanya lirih sembari menyeka air mata di wajahnya. "Pale," ucap seseorang dari luar pintu yang membuat Mukti gelagapan. Dia sontak melepas genggaman tangan dan langsung menyapu air mata di wajah. "Masuk," ucap Mukti. Pintu ruangan terbuka, tampak Linda dan suaminya datang menjenguk di malam hari itu. Linda menyalami tangan Mukti. Raut wajah Mukti sedikit kecut menyambut kedatangan mereka. Ada perasaan tak enak dalam batinnya, apalagi kala dia mengingat dirinya dijadikan pelampiasan amarah Mbak Rina karena memberikan restu kepada Linda waktu itu. Tapi tak mungkin bagi Mukti untuk mengusir mereka di tengah keadaan istrinya Dewi yang memang membutuhkan support doa untuk kesembuhannya. Belum lagi Linda datang juga dengan perut yang membuncit. "Sudah berapa bulan, Lin?" tanyanya. "Jalan 7, Pak Le," jawab Linda sembari mendekatkan kursinya pada posisi ranjang Dewi. Linda tak banyak bertanya perihal keadaan Dewi atau kabar dari sepupunya. Malah dirinya kusuk memijati kaki Dewi, layaknya ibu kandungnya sendiri. Mukti tersentuh dan langsung mengucapkan terima kasih kepada Linda. Dia juga malah bercerita panjang kali lebar mengenai semua peristiwa yang terjadi. Dari pertengkarannya dengan Mbak Rina, ibu kandung Linda, dan Kiman, hingga kejadian yang membuat Dewi tak sadarkan diri sampai sekarang. Ucapnya kepada si bungsu Alfa. Wajah Eni terlihat pucat, dirinya meringguk sembari menyelimuti dirinya, yang membuat Alfa semakin bertanya-tanya apa yang terjadi dengan kakaknya tersebut. Alfa coba beranjak dari kamar mengecek apa yang ada di luar sana hingga membuat Eni begitu ketakutan. Namun baru juga dirinya membuka pintu kamar itu, Eni berteriak,
Jangan, Dek. Jangan keluar. Kita di kamar saja. Kakak numpang tidur di sini malam ini ya. Pintanya memelas. Raut wajah Alfa mengkerut. Enggak, kalau kakak nggak cerita, aku nggak mau kakak tidur di sini. Jawab Alfa ketus. Annie tertegun. Dirinya sempat menoleh kanan dan kiri. Lama dia terdiam seperti memikirkan hal yang sangat berat. Bibirnya tampak gemetar kala ingin memulai berbicara. Adzan Isya berkumandang, Annie berniat untuk berwudu guna menunaikan sholat. Namun kala dirinya masuk ke kamar mandi dan membilas wajah, dari pantulan kaca, Annie melihat sosok mbah dengan perawakan sangat mengerikan ada di belakangnya. Annie ketakutan, tubuhnya gemetar, bahkan dia tidak dapat menggerakkan kakinya untuk keluar dari sana. Dirinya pun semakin panik kala mbah mencekik dirinya dengan sangat kuat. Sekuat tenaga, dia berteriak. Bahkan urat di lehernya tampak dengan jelas. Namun tak ada satu kata pun yang dapat keluar dari mulutnya. Untungnya Annie kembali mengingat niatnya untuk menunaikan sholat. Dirinya langsung membaca ayat suci dengan mata terpejam. Dan tak lama dari lantunan itu, sosok menyerupai mbah menghilang dari hadapannya. Seketika itu juga dia langsung lari dan masuk ke kamar adiknya, Alfa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Annie membuat Alfa merinding. Nyalinya juga ikut menciut. Apalagi beberapa hari ini dirinya juga merasa melihat sosok wanita berpakaian hitam. Namun kala matanya coba menatap kembali guna memastikan, sosok itu raib tanpa jejak. Apa besok kita cerita ke ayah, mbak? Tanya Alfa. Jangan, ayah lagi banyak pikiran. Jelas Annie kepada Alfa yang mengakhiri pembicaraan di antara keduanya. Pagi telah tiba, Annie dan Alfa bergegas menuju rumah sakit, menggantikan ayahnya yang akan berangkat bekerja. Ingat ya, Dek, jangan ceritakan apapun. Pungkas Annie kembali sesaat kala mereka memasuki ke dalam ruang tempat ibu mereka dirawat. Kakak, abang, udah sampai. Sapa Mukti melihat kedua anaknya di pagi itu. Iya ya, bunda bagaimana ya? Jawab Annie sembari menanya balik kepada dirinya. Segera sembuh dan pulang ke rumah. Kata Mukti tersenyum. Dirinya terpaksa membohongi kedua anaknya agar tak larut dalam kesedihan. Karena sejatinya hanya mujizat yang bisa menyelamatkan hidup Dewi. Tidak seperti biasanya, di mana Mukti biasanya mengajak anaknya untuk sarapan dulu. Pagi itu dirinya hanya meninggalkan beberapa lembar uang untuk mereka membeli sarapan. Mukti pun tampak tergesa meninggalkan mereka di sana. Jaga bunda ya, pesannya sebelum beranjak pergi. Hari itu Mukti bergegas menuju satu daerah. Dia hendak menjumpai seorang wanita tua, kakak dari almarhum kakeknya. 3 jam waktu ditempuh sebelum dirinya sampai di mana tempat Mbah Buyut berada. Sesampainya di sana, dirinya disambut oleh seorang pria yang usianya sedikit lebih muda dari dirinya. Pria itu bernama Kasim, adik tiri dari Mukti. Jadi sedikit kisah, almarhum ayah Mukti memiliki 2 istri. Istri pertama merupakan ibu dari Mukti yang dikaruniai 4 orang anak. Sementara untuk istri keduanya memiliki seorang anak, yaitu Kasim. Notabenenya Kasim ini hanya dianggap oleh Mukti. Malah Mukti pun sering membantu dirinya dari segi ekonomi. Berbeda dengan 2 saudara lainnya yang sama sekali tidak mau menganggap keberadaan Kasim. Mas Mukti, apa kabar? Ucap Kasim yang segera menghampiri dirinya. Iya, Dek, Mas lagi ada perlu sama Mbah. Jawab Mukti tanpa berbasa-basi. Mereka berdua langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di hadapan bautut itu, Mukti langsung bersujud, memegang kaki beliau. Tolong cucumu, Mbah. Kata Mukti berlinang air mata. Kasim terheran, begitu juga istrinya yang saat itu datang bergabung dengan membawa teh dan gorengan.
Mas Mukti kenapa? Tanyanya pada Kasim. Kasim terdiam. Riak wajahnya mengkerut, menandakan dirinya pun tak mengetahui apa yang terjadi. Dirinya memoncongkan bibir, menandakan agar tidak ada pertanyaan lagi dari istrinya. Tampak Mbah melambaikan tangan, meminta Mukti untuk lebih mendekat padanya. Kemudian beliau mulai berbicara. Kasim dan istrinya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Karena memang selain suara Mbah sudah mengecil efek dari usia, Mbah kala itu pun berbicara secara berbisik di telinga Mukti. Sesekali Mukti mengucap kata, "Enci Mbah," seraya menganggukkan kepalanya, seakan mengerti atau mungkin menyanggupi sesuatu yang disampaikan padanya. Kurang lebih 15 menit pembicaraan di antara kedua berlangsung, dan seperti awal kedatangan, di akhir pertemuan itu pun dirinya kembali berpamitan pulang dengan tergesa. Beberapa lembar uang 50 ribuan dia titipkan kepada Kasim, adik tirinya. "Rawat Mbak baik-baik ya," pinta Mukti sebelum berlalu meninggalkan tempat itu. Saat itu sudah jam 3 sore, jauh meleset dari perkiraan awal, di mana dia berharap di jam 5 nanti sudah tiba kembali di rumah sakit. Keadaan hari itu cukup bersahaja, langit biru dengan pancaran matahari menghiasi perjalanannya. Hingga tak terasa sudah 2 jam dia memacu kuda roda 4 miliknya. "Sebentar lagi sudah masuk lintas kota," pikir Mukti kala itu. Namun menjelang dia melewati batas jalur lintas itu, tiba-tiba ada hantaman cukup keras mengecer kaca mobilnya. Jepretan merah seketika menutupi pandangan Mukti. Dirinya kaget dan sontak menginjak rem mendadak. Wajahnya seketika pucat dengan jantung berdebar hebat. Ditepikannya kendaraan. Lalu dia turun guna memastikan apa yang ditabrak oleh dirinya tadi. Matanya sayu menatap sekitar sebelum satu pemandangan membuat dia tersentak. Dirinya melihat seekor anjing hitam terkapar sekarat di tengah jalan. Dipandanginya binatang itu sebelum matanya kembali menilik keadaan sekitar dengan seksama. Hamparan pepohonan dengan jalur datar tanpa ada rumah penduduk di sana. Bulu kuduk Mukti seketika bergidik. Firasatnya seakan merasakan hal buruk. Bukan hanya karena sekedar dia menabrak seekor anjing, tapi bagaimana bisa seekor anjing itu terbang dan mengejar kaca mobilnya dari arah atas. Seakan ada yang sengaja melemparkan binatang tersebut. Namun kembali, bukan pula itu yang membuat dia sangat ketakutan sore itu, sampai membuat dia tidak dapat menggerakkan kedua kakinya. "Hus, hus," ucap Mukti terbantah, mencoba mengusir anjing hitam yang tadi sekarat. Binatang itu kembali berdiri dengan berlumur darah dan beberapa luka menganga. Namun tak ada kesan anjing itu seperti kesakitan. Malah dia terlihat sangat beringas dan seakan menunggu waktu untuk menyerang Mukti. Anjing itu menyeringai dengan kerasnya sembari menunjukkan taring yang sedari tadi meneteskan liur kemerahan. Belum juga Mukti bersiap, binatang tersebut sudah berlari mengajar dirinya. Mukti terjatuh. "Ah!" teriak keringis kesakitan dari mulut Mukti. Anjing tersebut menggigit bagian bau Mukti. Mukti langsung mencengram erat leher anjing tersebut agar daging di baunya tidak sampai tercabik. Sekuat tenaga dirinya mencekik, bahkan jari Mukti menusuk mata binatang itu sampai terlepas. Namun bukannya membuat gigitan binatang itu terlepas, malah anjing tersebut semakin kuat mencabik bau Mukti. Tampak baju Mukti terkoyak dengan luka menganga di bahunya tersebut. Darah membanjiri wajah Mukti. "Lepas! Ah! Ah!" teriak Mukti sembari bergegas memukul kepala binatang itu yang membuat otak anjing itu bercacar. Dan anehnya, hal itu juga tidak membuat hewan itu melepas gigitannya. Satu pukulan keras menggunakan kayu tepat mengarah ke arah perut anjing tersebut. Hantaman tersebut sekaligus melepaskan Mukti dari gigitan itu. Anjing itu lari dan menghilang begitu saja
hingga Lamukti yang masih meringis kesakitan dengan luka yang cukup dalam di bagian bahunya, serta seorang wanita yang menggenggam sebatang bambu kuning berukuran kecil yang berdiri membelakangi dirinya. Terima kasih, Mbak, ucap dirinya terbatak. Wanita itu membalikkan badan, menampakkan wajahnya ke arah Mukti. Kembali Mukti tersentak, kepala langsung terasa nyeri. Sayang? Katanya tidak mempercayai orang tersebut, merupakan Dewi, istrinya. Wajah Dewi tampak pucat. Dewi memandangi ke arah Mukti dengan ekspresi datar, dan tiba sosok Dewi. Mbak, ayahku belum pulang, gerutu Alfa kepada kakaknya. Dai Eni mengerut, bingung harus menjawab apa. Diliriknya jam, ada rasa was-was dalam hatinya. Sudah jam 11, tapi ayah belum juga kembali. Begitulah hatinya bertanya, sama dengan apa yang ditanya oleh adiknya. Mungkin papa kerja dulu, dek. Sabar ya, hari ini kita yang rawat bunda, ucapnya coba menenangkan suasana. Mereka tidak mengetahui bahwa ayah mereka saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit akibat tragedi mengerikan yang tadi terjadi. Hanya saja beberapa orang yang saat itu menyaksikan apa yang terjadi dan orang yang juga mengantarkan Mukti ke rumah sakit merasa ngeri dan sebenarnya enggan untuk membantu Mukti. Siang itu Mukti sejatinya tidak sendiri melintasi jalur tersebut. Sebenarnya ada beberapa pengendara lain yang ada di sana, tapi entah kenapa Mukti tidak dapat melihat keberadaan mereka. Dan kejadian horor yang menimpa Mukti tidak pula dilihat oleh para pengemudi yang saat itu melintas di sana. Di hadapan mereka hanya tersaji pemandangan seseorang yang mungkin gila, Mukti yang sedang meronta dan mencabik dirinya sendiri di tengah jalan. Singkat kisah, dua hari lamanya Mukti tak sadarkan diri. Sesaat setelah sadar, dia langsung beranjak dari kasur rumah sakit dan hendak pergi dari sana. Tapi langkah Mukti dihentikan oleh suster yang berjaga, karena memang Mukti pun masih dalam kondisi yang sangat lemah. Sementara di rumah sakit, seluruh anak Mukti sudah berkumpul. Hari itu Dewi kritis dan mungkin merupakan akhir dari hidupnya. Riak wajah mereka terlihat sedih. Terlebih kedua anak wanita Dewi yang tak kunjung berhenti menitikkan air mata. Hari itu juga anak pertama Mukti membuat laporan ke polisi, karena hingga saat itu juga tidak ada seorang pun yang tahu akan keberadaannya. Dan di saat yang sangat menyedihkan itu, surat panggilan kembali menyambangi Mukti, masih dengan perkara yang sama, yaitu hak waris akan rumah tersebut. Hanya saja Mbak Rina kini yang menjadi pelapor. Berdua dia bersama Kiman mengajukan tuntutan untuk kedua kalinya. Sore menjelang malam, keadaan kian rumit bagi keluarga Dewi. Mukti tak jua didapati kabarnya, sementara Dewi sedang dalam keadaan kritis. Riuh kesedihan semakin kencang menggema di lorong rumah sakit, membuat beberapa orang pria yang kala itu berada di sana menemani istrinya yang sakit merasa keheranan dan mungkin sedikit terganggu dengan keberadaan mereka. Pria itu keluar dari kamar yang dinaunginya melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ia berpura-pura berjalan menyamperi keberadaan mereka sembari sesekali mencuri pandang akan sosok yang terkapar sakit di atas ranjang yang mereka tangisi. Mbak Dewi, ucapnya sembari menatap dengan mata melotot. Dia tidak sedikit shock melihat mantan iparnya dan beberapa orang yang menangis di sana adalah keponakan dirinya. Sosok pria itu bernama Rizal, Rizal Wamanto, mantan suami dari adik bungsu Mukti yang telah tiada. Dulu sosok Rizal sangat akrab dengan Mukti karena si bungsu memang sangat dekat dan manja kepada dirinya. Terlebih kala ayah mereka sudah berpulang, Muktilah yang menyekolahkan almarhum istrinya dulu, bahkan menjadi wali pernikahan mereka. Namun pasca istrinya meninggal, Rizal yang berprofesi sebagai TNI juga mendapatkan perpindahan dinas
dan beberapa tahun kemudian dia memutuskan untuk menikah kembali. Semenjak kala itu pula, dirinya lost kontak dengan keluarga almarhum dari istrinya terdahulu. Rizal sendiri hanya pernah bertemu dengan Bindra dan Nikta, anak pertama dan kedua Mukti. Itu pun sudah sangat lama, kala keduanya masih di bawah usia 9 tahun. Dan kini sudah berpuluh tahun berlalu, yang membuat dia tidak mengenali wajah mereka kala itu. Selain itu, Rizal juga tidak ingin terlalu banyak bertanya, karena memang kondisi yang tak memungkinkan. Selain dia juga harus merawat istrinya, tidak adanya Mukti dan Bindra sudah pasti membuat dirinya canggung. Tak lama dia di sana, setelah memberikan doa dan tutur sapa kepada keponakannya itu, dia kembali masuk ke dalam ruang tempat di mana istrinya dirawat. Kala itu dirinya tidak memperkenalkan diri, yang membuat tidak ada seorang pun dari anak Mukti yang ingat padanya. Bahkan Nikta pun tidak lagi mengenali wajah pamannya tersebut. Rizal duduk di sofa ruangan. Dilihatnya istrinya masih tidur dengan pulas di ranjang rawat. Dia tersenyum, sedikit bernostalgia mengingat kala dulu dirinya menemani hari terakhir almarhum sang istri. Hatinya kembali gundah. Ia merasa bersalah karena sudah lama tidak bersilaturahmi ke sanak saudara almarhum istrinya. "Apa kabarmu, Mas Mukti?" tanyanya sendiri, sembari beranjak kembali keluar menuju ke tempat Dewi dirawat. "Permisi," ucap Rizal sembari membuka perlahan pintu itu. "Iya, masuk, Pak," jawab Nikta mempersilakan dirinya masuk. Berbeda dengan pertama kali tadi dia masuk, kali ini dia langsung memperkenalkan diri. "Nikta ya, masih ingat dengan Om gak?" katanya, yang membuat kelima anak Mukti yang pada saat itu ada di sana langsung menoleh ke arah Rizal. Nikta terdiam, dia sudah tidak lagi mengingat sosok Rizal. "Ini Om, suaminya tantemu," jawabnya yang langsung mengingatkan Nikta. Singkat kisah, banyak informasi yang didapatkan oleh Rizal dari keponakannya tersebut. Bahkan dari mulut Nikta juga, Rizal mengetahui masalah besar yang terjadi di keluarga Mukti. Namun Rizal hanya memposisikan dirinya sebagai pendengar saja. Rizal juga sempat kaget kala mengetahui bahwa Mukti sudah 2 hari ini belum kembali. Lama dia berbincang, malah Bindra pun yang tadi pergi guna mencari ayahnya juga telah kembali dan bertemu dengan omnya tersebut, dan membuat waktu berputar dengan cepat hingga satu panggilan dari suster yang tiba-tiba masuk ke dalam ruang itu memaksa Rizal harus kembali ke ruang istrinya dirawat. Namun dari pertemuan itu juga yang mungkin membawa penyelesaian pada masalah kesehatan Dewi. Keesokan harinya sekitar jam 1 siang, Rizal kembali menjenguk Dewi. Dirinya membawakan buah dan makanan yang cukup banyak, karena memang dia berniat untuk membagikan kepada keponakannya kala itu. Tapi hal yang menarik ialah dia tidak datang sendiri. Ada seorang pria lain yang diajak olehnya. "Maaf, Om tidak bermaksud lancang, tapi kalau memang benar apa yang kalian ceritakan, mungkin teman Om bisa membantu," ucapnya sembari memperkenalkan sosok yang ikut bersama dirinya. Pria itu bernama Ismail, salah satu anggota TNI yang memiliki ilmu kebatinan. Ia merupakan bawahan dari Rizal. Rizal sengaja menyuruh dia untuk datang ke rumah sakit tersebut untuk mengecek perihal masalah gaib. "Kali apa yang kalian katakan benar, mungkin Mas Ismail bisa menolong Mbak Dewi," jelas Rizal kepada mereka semua. Tanpa menunggu kata iya dari kelima anak Mukti, Ismail langsung berjalan mendekati Dewi. "Izin ya Mas, Tombak," jawabnya sembari tersenyum. Ismail sebenarnya sudah gatal, karena dari tadi ia ingin memukul sosok pocong hitam yang berdiri di atas dada Dewi. Tangannya mengepal, dia menutup mata, terlihat bibirnya seperti menuturkan ayat atau mantra. Tak lama berselang, Ismail membuka matanya. Tangannya melayang tepat di atas tubuh Dewi
seperti hendak memukul sesuatu. Dan kala tangan itu berayun, terdengar suara hendakan nafas Dewi yang terdengar seperti seseorang yang sedang kaget. Sosok pocong hitam itu sudah menghilang dari hadapan Ismail. Namun Dewi tak serta-merta sadar dari komanya. Ismail mundur ke belakang, dirinya mendekat ke Rizal. Ismail membisikkan sesuatu kepada Rizal yang seketika juga membuat riak wajah dirinya berubah. "Sebentar ya, Nak," kata Rizal lalu pergi keluar bersama Ismail kala itu. Tak lama berselang, Rizal kembali masuk ke dalam ruangan, namun tanpa Ismail. Ada hal penting yang sebenarnya tadi disampaikan Ismail pada dirinya. Hanya saja kembali Rizal merasa belum memiliki kapasitas berbicara lebih, karena dia pun tidak sejatinya tak memiliki bakat spiritual. Rizal hanya berpesan, semua akan segera membaik. Di hari itu juga, tepatnya menjelang sore, ada seorang pria lain yang datang menjumpai kumpulan keluarga Mukti di sana. Pria itu merupakan office boy rumah sakit, tempat Mukti dirawat. Mukti meminta tolong kepada dirinya agar datang ke sana guna memberitahukan mengenai kondisi dirinya saat ini. Tangis kedua anak wanita Mukti kembali pecah kala itu, namun semua tetap bersyukur karena setidaknya Mukti masih dalam keadaan bernapas. Dan di sore itu, Indra seorang yang pergi menuju rumah sakit tempat Mukti dirawat. Sementara Nikta, Eni, dan Alfa setia berjaga di rumah sakit tersebut. Untuk Hamdan, putra ketiga, dan Kamdan, putra keempat, pulang ke rumah guna mempersiapkan kebutuhan, terutama pakaian ganti, untuk kedua orang tua mereka, di mana nantinya Hamdan akan kembali ke tempat Dewi berada. Sementara Kamdan akan menyusul Bindra ke tempat ayah mereka. Hamdan dan Kamdan tiba di rumah. Kamdan turun guna membuka gerbang rumah. Sementara Hamdan yang kala itu masih stay di atas motor yang mereka kendarai. Agak lama Kamdan membuka gembok tersebut, dan setelah dirinya berhasil membuka pagar, Kamdan menyuruh Hamdan untuk memasukkan motor ke dalam rumah. "Mas, oi, Mas," teriak Kamdan kepada saudara kembarnya tersebut yang entah kenapa pada saat itu mematung. Hamdan terdiam sembari menatap lurus ke salah satu arah. Riak wajahnya memucat, dahinya berkeringat. "Mas," teriak Kamdan kembali sembari menepuk bahu Hamdan. "Hah?" teriak Hamdan menggema. Nafasnya terdengar kasar. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Kamdan kembali. Hamdan tersadar dirinya terasa lemas. Bulu halus di tubuhnya masih berdiri. Dirinya merinding hebat. Bagaimana bisa pandangan matanya sejenak berubah? Tidak ada rumah tempat tinggal mereka. Saat itu Hamdan melihat rumah itu berubah menjadi area perkuburan, dan yang membuat dia semakin ketakutan. Di tengah-tengah kuburan tersebut, berdiri sosok mbah beserta kedua orang tua mereka. Wajah tiga sosok itu pucat. Mereka menatap Hamdan datar. Dan lebih gilanya lagi, sosok mbah yang saat itu berada di tengah melambaikan tangan seakan memanggil dirinya. Hamdan melihat daging mereka busuk, belum lagi bola mata ibunya Dewi terlepas yang sontak membuat dirinya kaget. Seketika itu juga ketiga wajah sosok demit itu menjadi sangat mengerikan, menghitam, dan penuh borok. "Eh, Mas," ditanya diam saja, kerutuk Hamdan yang masih terheran karena belum mendapatkan jawaban dari Hamdan. "Enggak, ayo buruan, biar kita cepat balik ke rumah sakit," jawab Hamdan yang enggan menceritakan kejadian mistis yang baru terjadi. Hamdan dan Kamdan akhirnya masuk ke dalam rumah. Kamdan langsung memilih kebutuhan untuk kedua orang tuanya tersebut. Namun beda halnya dengan Hamdan, dia hanya mengekor saudara kembarnya tersebut, yang membuat Kamdan sedikit jengkel kepadanya. "Mas, kenapa sih?" kerutunya memasang wajah kesal. "Kamu gak dengar, Dan?" tanyanya menjawab pertanyaan Kamdan tersebut. "Dengar apa? Udah deh, jangan mengada-ngada," kembali ucapan ketus terlontar dari mulut Kamdan.
Mendengar jawaban itu, Hamdan tidak lagi mau melanjutkan pembicaraan dirinya. Malah memasang wajah datar dan menyuruh Kamdan saja yang berkemas. Yang membuat Kamdan semakin kesal padanya. Hamdan masih mencoba melawan rasa takutnya. Karena sedari mereka masuk ke kamar kedua orang tuanya, dia mendengar suara Paro yang sedari tadi memanggil namanya. Suara itu terus menggema di telinga Hamdan, dan sialnya, Kamdan malah tak mendengarnya sama sekali. Kamdan masih rusuk memilah baju untuk beberapa hari ke depan, sementara Hamdan yang berjarak hanya beberapa langkah dari adik kembarnya itu, hanya mematung, memandang ke arah pintu. Dirinya ingin sekali untuk beranjak melihat siapa yang memanggilnya. Dia meyakini sosok itu. Dan benar saja, mata Hamdan terbelalak. Dia berteriak kencang ketika seuntai tangan keriput terlihat merayap di sisi kusen pintu itu. "Kam, Kam, lihat, lihat," ucapnya terbata. Namun tidak ada balasan dari Kamdan, sekalipun Hamdan sudah keras berbicara. Hamdan menoleh ke arah Kamdan berada. Sama seperti dirinya, Kamdan pun ternyata sudah mematung dengan kaki yang gemetar. Terlihat rambut panjang menjuntai dari atas kepala dan menutupi wajah Kamdan. Hamdan menoleh ke sumber rambut itu, didapatinya sosok almarhum mbah mereka berdiri dengan kaki menapak ke langit-langit kamar. Sosok mbah tersenyum tipis yang membuat gigi hitam busuk tampak dari dalam mulutnya. Dirinya menyeringai, semakin membuat wajah Hamdan memucat. "Kembalikan rumahku," ucap sosok menyerupai mbah, berkata ketus kepada mereka. Hamdan segera menarik tangan Kamdan. Berdua mereka lari menuju luar rumah. Tidak mereka hiraukan lagi niat awal tujuan pulang ke sana. Namun langkah mereka seketika terhenti. Kala pintu depan rumah telah dihadang oleh sosok pocong berwajah hitam pekat seperti gosong dengan tinggi mungkin sampai 3 meter. Mereka terpojok, langkah mereka berjalan mundur menepi di sudut ruang tamu. Hampir dari segala sisi makhluk astral itu berdatangan. "Pergi kalian laknat," teriak keduanya sembari melempar benda yang ada di sekitar. Kursi, vas bunga berterbangan menerjang sosok tersebut. Namun tak satu pun lemparan mereka mengenai makhluk-makhluk goib itu. Benda-benda itu hanya menembus mereka tanpa bisa melukai sedikit pun. Hamdan dan Kamdan pasrah melihat makhluk-makhluk laknat itu semakin mendekat. Dan entah kenapa hawa sangat panas seperti membakar kulit terasa. Kala sosok-sosok menyeramkan itu mendekati mereka, Hamdan dan Kamdan serasa terbakar api. Keduanya terkapar, meronta di lantai. Hamdan juga mendapati sosok pocong itu kini menindih tubuh Kamdan. Dia berdiri di atas perut Kamdan, yang membuat saudara kembarnya itu memuntahkan darah segar dari mulutnya. Namun tak ada yang bisa Hamdan lakukan, karena dia pun masih tersiksa dengan rasa panas dari dalam tubuhnya. Keduanya mengerang kesakitan, berteriak sejadinya. Suara hantaman keras terdengar, pintu rumah mereka dicebol. Bindra datang di saat yang tepat. "Astagfirullah," ucap salah seorang pria lain yang saat itu datang bersama dirinya. Pria itu merupakan seorang paranormal bernama Manti yang dimintai tolong oleh Ismail untuk membantu dirinya menyelamatkan keluarga Mukti. Jadi sesaat kala Kamdan dan Hamdan pergi, Bindra yang rencana akan menuju ke tempat ayahnya dirawat membatalkan niat tersebut. Saat itu dia dipanggil oleh pamannya Rizal. Pamannya menyampaikan apa yang tadi dikatakan oleh Ismail kepadanya, bahwa ada media yang harus disingkirkan dari dalam rumah itu. Singkat kisah, Rizal mengantarkan dirinya ke tempat Ismail, dan di sana mereka langsung menyambangi rumah Pak Manti, orang yang direkomendasikan oleh Ismail untuk melakukan pembersihan. Awalnya Ismail berencana untuk melakukan hal itu di esok hari, namun mendengar bahwa ada orang yang hari ini pergi ke rumah tersebut, membuat mereka harus bergerak cepat. Karena salah bertindak dengan media kiriman tersebut, maka nyawa akan melayang. Untungnya mereka masih memiliki sedikit waktu,
sekalipun bingkisan hitam berisikan tanah kuburan dan kumpalan rambut yang tadi diketemukan Kamdan telah dibuka. Dan Kamdan juga telah memegang serta membaca sarik lipatan kertas yang merupakan inti dari santet tersebut. Santet itu sebenarnya tidak pada tingkatan yang tinggi. Namun apa boleh buat, karena Kamdan sudah membukanya, terpaksa Pak Manti mengembalikan kiriman itu kepada simponya. Awalnya mereka tidak ingin membalas dan hanya ingin menetralisir santet tersebut. Namun kini hal itu sudah tak mungkin dapat dilakukan. Beberapa bacaan mantra yang dilakukannya berhasil mengusir demit tersebut. Hamdan membaik, namun Kamdan terlihat lemas. Wajar mengingat banyak darah keluar dari tubuhnya. Tanpa berbasa-basi mereka menuju ke dalam kamar. Bungkusan itu masih ada di sana. Pak Manti meraih kantung hitam tersebut. Kembali dia membacakan beberapa mantra. Tampak asap menggumpal seolah kantung hitam itu terbakar. Usai melakukan hal itu, dirinya menatap Pindra. "Bakar segera," perintahnya dengan suara tegas. Pindra meraih bungkusan tersebut dan membawanya ke halaman depan. Segera dia mengambil beberapa ranting kering dan kertas pula. Namun kala dia ingin membakar bungkusan itu, tepat di hadapan Pindra, ibunya Dewi berdiri dengan pakaian putih lesu. "Jangan, Nak," katanya dengan suara parau. Pindra terhenti, apalagi melihat wajah ibunya tersebut sangat memelas. "Dus, ah, bajingan." Sosok Dewi seketika berubah menjadi pocong berwajah kosong. "Bakar, dia itu setan," teriak Ismail yang datang dan langsung mengatasi sosok demit yang berusaha mempengaruhi Pindra. Mendengar perkataan itu, Pindra kembali tersadar. Secepatnya dia menyalakan api dari ranting dan kertas yang tadi dibawanya. Api menyambar cepat dan Pindra langsung melemparkan bungkusan hitam itu. Seketika benda itu dilempar ke dalam api. Suara menyeringai kesakitan terdengar keras, menggema di langit. Dan saat itu pula dengan ajaib, Dewi kembali membuka matanya. Dia tersadar dari masa komanya. Singkat kisah hal mistis itu usai, namun banyak pertanyaan menjanggal di hati keluarga Mukti. Sudah pasti mereka menuduh Kimanlah sebagai pengirim santet tersebut dan Mbah Mauri pengeksekusi hal tersebut. Namun Pak Manti enggan untuk mengatakan secara gamblang siapa pengirim sebenarnya. Ia hanya memberikan penjelasan bahwasanya dalam beberapa bulan ke depan sepengirim akan mati. Singkat kisah, Dewi kembali ke rumah, hanya saja penyakit jantungnya tak serta-merta sirna sekalipun santet itu sudah dimusnahkan. Hal itu terjadi karena pembersihan santet tersebut sudah telat dalam penanganan dan tubuh Dewi sudah digerogoti. Dengan kata lain, akibat hal itu dirinya terkena penyakit medis. 2 bulan berlalu, Dewi berangsur pulih. Begitu juga dengan tatanan kehidupan keluarga Mukti. Mukti juga sudah berencana mengakhiri semua pertikaian. Dia akan kembali ke rumah miliknya dan berniat menjual rumah warisan tersebut. Namun sebelum rumah itu laku dan dia membagikan kepada kakaknya, Rina, dan adiknya, Iman, kabar duka merendung di telinga mereka. Pagi itu tepatnya 3 bulan pasca usainya tragedi teror, Mukti dan keluarga mendapati kabar duka, di mana kakaknya, Rina, berpulang. Entahlah apa hal itu menjawab segala pertanyaan, siapa biang keladi kisah kelam tersebut. Namun bila mereka menilik kembali, memang Mbak Rina yang memiliki kans untuk masuk dan meletakkan benda itu, karena dia lama menetap di sana dan juga memiliki kunci duplikat yang dulu dibuatkan Mukti untuknya. Dan bila benar Mbak Rina lah pelakunya, maka si pengeksekusi kiriman tersebut tak lain adalah Mbak Buyut mereka sendiri. Begitulah pikiran buruk kembali merasuki Mukti. Ada beberapa hal yang membuat Mukti dapat berkata demikian. Namun kembali lagi seperti awal keinginan Mukti untuk hidup dengan damai. Dirinya enggan untuk membahas dan menceritakan lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada dirinya kala itu dan kenapa dia bisa menyimpulkan hal tersebut. Dan selang 8 bulan dari kejadian, rumah tersebut akhirnya laku terjual. Sesuai dengan janji awal,
Mukti membagi hasil penjualan rumah itu kepada Kiman dan ahli waris Mbak Rina, yaitu anak semata wayangnya Linda. Usai semua segala pertengkaran di keluarga tersebut, dan cerita pun tamat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.